nama makcik Majnun binti Musa. Makcik tinggal di kampung di sini panggil Tebuk Banjar. Sudah lebih kurang 10 tahun. Ah, makcik sekarang ni kalau boleh makcik nak mesin batu tu dan dengan kinopi tu makcik nak pelbagaikan, bukan setakat air kelapa sahaja. Kelapa makcik boleh cari bagi pihak makcik, sebab ada keluarga makcik yang duduk seberang Perak sana, dia ada kelapa kan. Jadi makcik kalau boleh nak pelbagaikan, nak buat mi kari atau laksa macam tu. Sebab dulu, masa dulu anak cucu makcik kecil tak boleh membantu kan. Sekarang dia orang boleh membantu sebab dia orang dah besar-besar. Mula-mula meniaga nasi lemak. Berjalan aja sikit ya. Dah tu dah lama-lama tu baru buka gerai makan. Dengan bantuan tu makcik mengharapkan supaya mudahlah makcik nak buat kerja kan. Pekerja makcik ni di kedai ni mudahlah dia orang nak buat kerja kan. Saya buat pisang goreng, kemudian kuih muih. Air-air lah, itu je lah. Dengan arwah hari tu lah, dengan suami. Sampai sekarang, saya sendiri pula kongsi dengan adik tu lah. Sebelum ni, saya memang ambil frozen pun. Karipap, samosa kan. Macam tu lah. Keropok leko yang dia saya lepas dalam tu je lah. Kalau dia dapat yang... Hari tu pun saya punya kecil je pun yang ada tu pun kan. Kalau dapat ni, boleh lah kot. Simpan lebih sikit ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Janariah binti Arsyad dari Amanah Ikhtiar Cawangan Manjung Perak. Saya dah masuk Amanah Ikhtiar ni selama lebih kurang 15 tahun. Saya buat niaga kecil-kecil sebagai niaga keropok, leko, aiskrim. Saya sekarang ni tengah aktif buat catering aiskrim untuk kenduri. Jamuan-jamuan untuk sekolah-sekolah, kalau ada hari kantin ke macam tu kan. Saya juga ada tampung sikit-sikit anak ramai, anak saya 6 orang, 4 orang sekolah. Alhamdulillah lah sebab start buat aiskrim, catering aiskrim kan. Untuk kenduri kendara memang orang panggil lah. Sekarang ni macam pagi tadi ada sekolah panggil untuk jamuan. Dia pun ambil tong kan, satu tong tu 250. Dia orang sendiri serve lah, kita cuma pergi hantar dan pergi ambil je. Jadi saya kena aktif sikit lah dalam cari rezeki Allah ni. Akak ada target nak buat ayam goreng crispy. Sebab cuti sekolah kan tak ada buat apa. Ingat nak buat ayam goreng crispy, nak bagi pekerja tu buat lah. Kita cuma buat resepi je. Dia buat, nak cari seorang lagi pekerja, akak nak pergi edar keropok. Sebab nampak yang kita bungkus keropok tu nampak ada ni kan. Sebab dia cepat dapat duit. Kita just pergi, kita jual. Ambil, jual. Ambil, jual kan. Mak saya meniaga sudah 40 tahun. Selepas mak meniaga meninggal, lepas saya meniaga sudah 6 tahun sudah. Satu hari dapat 100 ringgit lah. Tambah goreng juga besarnya. Tapi ini kecilnya tak cukup lagi. Terima kasih.